Oh, banyak nikmat Allah bagi. Tiba-tiba keluar solat dia kedekut. Tak mungkin. Dalam solat disebut Maliki Yaumiddin dalam solat. Tentang hari pembalasan. Kita bincang tadi hari pembalasan ni cerita tentang apa? Dua tempat. Syurga dan neraka. Mengingatkan dia balik tentang neraka Allah. Tak mungkin lepas dia solat dia nak buat benda-benda maksiat kepada Allah. Kalau dia buat, dia kembali cepat-cepat dia bertaubat. Itu fungsi solat. Sebab tu Quran juga dalam Quran. Allah sebut Quran tu juga al-zikru. Quran. Jadi solat zikir. Quran pun zikir juga. Tengok surah 15. Surah 15. Ayat 9. Surah 15 ayat 9. Surah 15 ayat 9. Dalam ayat ini Allah kata Al-Quran adalah az-zikru. Tadi Allah sebut dalam surah 20 ayat 14, solat itu untuk mengingatiku, kan? Sebab apa kita boleh ingat Allah ketika dalam solat? Sebab dalam solat kita baca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Allah terangkan dirinya dekat mana? Dalam solatlah, dalam Al-Quran. Tapi sayang bila kita kalau baca Quran tanpa memahaminya. Sebab tu kita gesa diri kita ni sungguh-sungguh belajar. Sikit-sikit. Lama-lama jadi apa? Alhamdulillah. Tapi asal lagi ada yang jadi bukit. Baik. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Sebagai apa? Zikra. Apa zikra? Peringatan. Quran ni peringatan. Antara peringatan Allah ialah apa dia? Tadi surah 20 ayat 14. Aku ini Allah. Tiada sebarang ilah melainkan aku. Maka abdikan diri kepadaku. Jadi kita baca Quran untuk ingatkan kita ni hamba. Jadi keluar daripada solat, keluar dari solat, jadilah hamba. So kalau keluar solat, dia tak jadi hamba. Maksudnya dia tidak apa? Tidak mendirikan solat. Sebab tu Allah benar-benar mendirikan solat. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya anak dia jadi musallin ke atau muqimus solah. Nampak tak? Beza. Kalau musallin saja dia solat. Tapi sama ada didirikan ataupun tidak hak-hak solat tersebut yang dibaca tu. Sekadar musallin. Tengok surah 14. Apa doa Nabi Ibrahim? Muqimus solah. Ayat yang ke 37. Bukan. Itu ayat tentang Allah doa. Ayat berapa yang Nabi Ibrahim minta keluarga jadi muqimus solah? Ini doa Nabi Ibrahim minta. Betul lah. Ayat 40 bawah sikit. Bawah. Yang saya tunjuk ayat 37 tu harapan Nabi Ibrahim. Ayat 40 betul lah. Surah Ibrahim. Tengok surah Ibrahim surah 14 ayat 40. Istilah dia apa dia? Muqimus solah. Apa maksud muqimus solah? Ini kalau belajar sorof,
tasrif kepada aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Lepas tu muqimun. Ha, yang mendirikan. Kalau orang-orang yang solat apa tadi? Orang-orang yang solat tadi apa? Dalam surah Al-Ma'un tadi al-musallin. Itu maksudnya orang-orang yang solat. Tapi adakah dia mendirikan solat? Belum tentu lagi. Doa Nabi Ibrahim ialah minta anak dia untuk jadi orang yang muqimus solah. Kenapa muqimus solah? Dalam solat diucap iyyaka na'budu. Lepas solat laksanakan. Kalau sebab dia cakap dia tak buat, maksudnya dia meruntuhkan balik. Ha? Ha, mas tu dia mansub lah. Kalau kita jadikan dia balik marfu' muqimu. Baik, doa sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Terjemahkan. Rabbi itu doa kan? Rabbi. Wahai Tuhanku. Ij'alni. Jadikanlah aku. Kalau nak baca untuk ramai-ramai. Rabbana. Ij'alna. Rabbana ja'alna. Muqimas solah. Akan orang yang mendirikan solat. Ustaz, kenapa kat sini muqima ini mansub bil fathah maf'ulun bih. Dan wa min zurriyati, dan juga daripada kalangan zuriatku. Nabi Ibrahim minta jadi musallin ataupun muqimus solah, tuan-tuan? Muqimus solah. Dia berkataan apa tadi? Yuqimuna, mendirikan. Jadi solat itu perlu dizahirkan. Ini ada kawasan yang lapang. Ada kawasan lapang. Lepas tu kita nak, kita sebut apa bila nak buat rumah? Kita nak dirikan rumah kan? Ada apa? Tiang dia. Lepas tu ada bumbung dia. Daripada lapang, jadi ada rumah. Rumah baru. Ini maksudnya apa? Mendirikan. Iaitu daripada tiada menjadi nampak. Itu maksud mendirikan. Pertama, mendirikan ialah daripada tiada menjadi tersergap. Betul? Ini maksud mendirikan yang pertama. Yang kedua maksud mendirikan apa dia? Yang kedua maksud mendirikan ialah lawan kepada apa? Meruntuhkan. Jadi apa maksud orang-orang yang mendirikan solat? Dalam solat tadi ada apa tuan-tuan? Ada peringatan. Peringatan tentang apa? Aku ini ialah Allah. Tiada sebarang ilah melainkan Allah. Tiada sebarang pengabdian diri melainkan Allah. Lepas solat apa nak kena buat? Nak mentauhidkan Allah. Nak sebarkan tauhid ni. Mendirikan, pertama saya tulis apa? Daripada tiada menjadi tersergam. Itu nama mendirikan. Yang kedua, mendirikan itu maksudnya berlawan kepada meruntuhkan. Jadi tuan-tuan, kita nak dirikan apa? Kita nak dirikan apa yang ada dalam Al-Quran ini. Ha. Apa perkara paling asas dalam Al-Quran ini? Mentauhidkan Allah. Jadi selepas berdoa solat, kalau kita lihat orang lain tak pandai baca Quran, kita biar dia tak pandai sampailah bila-bila. Itu maksudnya apa? Meruntuhkan. Kita lepas solat, kita tengok tempat ni tak ada lagi lah orang ajar Quran. Tempat ni tak ada lah orang nak bantu orang miskin. Jom kita buat satu persatuan. Lepas belajar Quran ni kita bantu orang. Itu namanya apa? Daripada tiada menjadi ada. Tengok Nabi Muhammad berada di Mekah. Apa Nabi buat? Daripada syirik
diruntuhkan syirik, didirikan apa? Tauhid. Asas dia apa? Solat. Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi bina masjid. Untuk apa? Didirikan masjid, didirikan solat supaya Islam itu tertegak. Jadi tujuan solat adalah untuk bekerja. Solat merupakan aku janji kita. Ketika solat itu kita berjanji dekat Allah. Kita kata apa? Iyyaka na'budu. Lepas solat kalau tak buat, maksudnya dia meruntuhkan solat. Orang yang macam ni, walaupun dia solat, dia digelar musallin, tapi Allah kata fawailul lil musallin. So yang kita kehendak adalah menjadi orang yang mendirikan solat. Jadi tuan-tuan, lepas habis solat ada kerja tak? Ada. Lagi banyak solat orang tersebut, sepatutnya lagi rajin dia bekerja. Sebab tengok para sahabat Nabi, mereka solat rajin dekat bila? Malam, memang mereka bangun malam. Tapi siang harinya mereka menjadi apa dia? Menjadi panglima-panglima berjuang untuk agama Allah. Malam mereka merintih balik kepada Allah, berdoa kepada Allah, ingat balik kepada Allah. Malam mereka solat panjang, mereka solat. Tak kisahlah panjang ataupun pendek, tapi siangnya mereka ada kerja. Itulah namanya muqimus solah. Itulah sifat orang yang bertakwa. Kalau kita hanya belajar saja, dengar saja, solat saja, lepas solat kita buat apa-apa je kita nak. Itu bukan maksud yuqimuna solah, takut termasuk fawailul lil musallin. Jadi hari ini kita fokuskan kepada solat. Nanti kita akan tengok ciri yang ketiga pula, iaitu apa dia? Zakat, insyaAllah. Ya, Jafifi. Ya, itu antaranya termasuk. Tak peduli. Tak peduli makna-makna dia lah. Tak peduli apa yang dia baca tu. Itu lalai, itu memang itulah lalai yang paling utama sekali. Ya. Betul? Sebab tu an tu terhadap solat dia. Terhadap solat dia. An tu mujawazah, maksudnya melangkaui. An ni maksudnya melangkaui je. Maksudnya dia solat. Dalam solat tu ada aku janji dia. Tapi dia melangkaui solat dia macam tak ada apa-apa solat tu. An ni maksudnya mujawazah, dia panggil bahasa Arab. An lil mujawazah ni maksudnya melangkaui, dia menjauhi. Dia solat. Sepatutnya solat ada sifat-sifat dia kan tadi tersebut. Orang tu dia baca dalam solat, dia tahu apa dia nak kena buat. Lepas tu dia tinggal, dia tu maksud lalai. Dia tak peduli, dia meninggalkan solat. Seolah macam dia cross solat dia pergi jauh daripada solat. Jadi baik dalam solat ataupun di luar solat, kalau dia tak pedulikan apa yang dia baca atau menangguhkan solat dia dengan sengaja, itu semua termasuk melalaikan diri daripada solat. Betul. Sebab itu penting faham kepada apa yang kita baca tu. Contoh dalam ayat surah Al-Ma'un tadi tu, Allah cerita tentang orang yang apa, menghendik anak yatim. Itu tak patut buat macam tu. Itu semua termasuk orang yang dibaca dalam solat, tapi dia buat benda-benda yang tak patut. Tak benar macam tu. Boleh je? Baik, insyaAllah. Sekadar itu dulu pelajaran kita pada hari ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman untuk menjadi orang yang muqimus solah. Orang-orang yang mendirikan solat. Bukan sekadar al-musallin. Baik, insyaAllah pada kuliah yang akan datang, kita akan sambung ciri yang ketiga, iaitu mereka yang orang bertakwa itu orang yang menginfakkan sebahagian hartanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas perhatian semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.